juga ya. Gitu aja kaget. Siapa bilang gua kaget? Gua biasa-biasa aja. Aku akan bikin kampung Jawara lebih mengerikan lagi. Dan kamu Bima, kamu tidak bisa apa-apa karena kamu terjebak di sini. Tapi gue masih gak percaya orang semuda lu tapi bisa ngusin jurus siksaan raga tanpa jiwa. Itulah kehebatanku. Dan aku bisa pastikan kamu akan melihat saudara-saudara kamu dan teman-teman kamu mati di depan mata kamu sendiri. Oh, tampaknya semua lagi pada berkumpul di rumahnya Agi. Dan gak ada penjagaan Fatih dan gurunya. Aku akan arahkan semua zombie ke sana. Pasti bakalan seru. Sebentar lagi kamu akan melihat orang-orang yang kamu sayangi dan orang-orang terdekat kamu semuanya dihabisi oleh zombie-zombie ciptaan. Hebat. Jurus apa itu? Tiara bisa melayang. Aku gak pernah melihat jurus seperti ini sebelumnya. Aku harus bisa mempelajari jurus milik Tiara. Pasti Tiara menyimpan kitab jurus itu. Iya, aku harus cari kitabnya. Biar aku bisa kuasai jurusnya. Mungkin kitab itu ada di dalam sini. Ada pesan dari Farah. Pantesan dia ngangkat handphonenya. Handphonenya ada sama Husin. Husin bilang Farah masih di kampung Jawara. Sementara Husin sudah di luar kampung Jawara. Aku harus cari Tiara. Ini pasti karena dia semuanya. Habisi Tiara, dasar pengecut. Siapa yang tadi berani menyerangku? Ah! Oh! Kurang ajar, ada yang masuk ke rumahku dan menyerangku diam-diam. Mampus Tiara. Ya!
kamu usik aku ya. Lihat kamu, terima akibatnya. Ya! Yang kamu! Hampir aja aku bisa menghabisi Tiara. Kemana pun kamu pergi, aku bisa ngajar kamu, Tiara!